Merayakan ulang tahunnya yang ke-25, aktris cantik Dinda Hao mendapatkan kejutan manis dari sang suami tercinta Ray Bayang. Di momen pertamaan usianya tersebut, Dinda bersyukur karena bisa merayakan bersama anak-anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Kehamilan Dinda yang memasuki usia 5 bulan pun menjadi kado terindah bagi dirinya. Lantas seperti apa cerita bahagia Dinda atas perayaan ulang tahunnya yang ke-25? Dan perbedaan seperti apa yang dirasakan oleh Dinda di kehamilan keduanya ini? Karena aku di tanggal 15, jadi udah gak mikirin yang gimana-gimana. Paling nerima kue dari Dinda. Tapi yang penting gak kue bekas aku kan ya? Bekas juga gak apa-apa sih. Tapi ya apa ya, sebenarnya kita tuh berdua udah sama-sama niat untuk tidak ada surprise saat tahun ini gitu, karena memang ya udahlah ya gitu, kita lebih kayak ke nikmatin momen berdua aja gitu, terus muhasabah diri ya, terus kan lagi hamil juga, kayak udahlah ya nyantai gitu, dan aku sama Ri juga lagi sibuk sama kerjaan juga gitu, jadi kayak apa ya, ya nggak berekspektasi apa-apa sih, cuman lumayan bikin surprise-nya karena dia melanggar janji. Dia tiba-tiba kayak ngajakin aku ke tempat ke yayasan gitu kemarin, dan itu tuh karena selama ini tuh aku lumayan menghindari yang namanya surprise, bukan karena gak happy, tapi lebih ke justru karena saking happy-nya tuh takut lupa kan, jadi kayak takut lupa sama bagaimana rasanya apa ya ikhlas, bagaimana lebih banyak untuk nahan aja sih sebenarnya. Nah pas diajak ke sana tuh jadi kayak sadar aja bahwa memang ya kita masih bisa ini kok, nggak yang harus happy, nggak yang harus merayakan besar-besaran, tapi kita bisa merayakan bareng sama teman-teman yang lain juga yang mungkin jarang merayakan, ya kita bisa bareng-bareng gitu, bisa bahagianya bareng-bareng sama-sama kayak gitu sih. Jadi benar-benar bikin aku lumayan terharu sih waktu itu. Iya nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berapa usianya? Usianya kurang lebih 5 bulan. Hari Jumat ini mau 6 bulan. Kamu ingat? Aku karena jarang, karena ya udah jalanin aja ya, jadi kayak ibu satu anak udah mulai lupa-lupa. Jadi mbak ya, kayaknya karena ini masuk yang tinggi banget ya, detail dia. Dia bahkan Ray itu ya, bahkan kalau baju aku aja nih itu kebanyakan Ray itu yang pilihin. Serius? Iya, dia yang baju ini aja tuh dia yang sampai pesenin gitu tuh, sampai kayak ya Allah ya gitu disiapin. Iya, dia yang maksudnya seneng ngelihat aku tuh dandan, terus pilih baju. Bahkan kalau karena aku males kan, aku orangnya cuek gitu, jadi kayak jangan ya, kamu kan biar gini biar cantik kayak gitu. Soalnya dia tuh dulu waktu awal nikah tuh suka insecure gitu, nanti teman-teman yang belum nikah sama udah nikah tuh bedanya kelihatan banget kan katanya gitu. Terus ya udah nggak ada bedanya sebenarnya. Iya. Nikah tuh kan justru tambah bahagia, harusnya nggak bikin yang gimana-gimana gitu. Iya nih, alhamdulillah. Berapa usianya? Kurang lebih 5 bulan. Hari Jumat ini mau 6 bulan. Jadi ngetes gitu. Aku karena jarang, karena ya udah jalanin aja ya, jadi kayak ibu satu anak udah mulai lupa-lupa. Jadi mbak ya, kayaknya karena ini masuk yang tinggi banget ya, detail dia. Dia bahkan Ray itu ya, bahkan kalau baju aku aja nih itu kebanyakan Ray itu yang pilihin. Serius? Iya, dia yang baju ini aja tuh dia yang sampai pesenin gitu tuh, sampai kayak ya Allah ya gitu disiapin. Iya, dia yang maksudnya seneng ngelihat aku tuh dandan, terus pilih baju. Bahkan kalau karena aku males kan, aku orangnya cuek gitu, jadi kayak jangan ya, kamu kan biar gini biar cantik kayak gitu. Soalnya dia tuh dulu waktu awal nikah tuh suka insecure gitu, nanti teman-teman yang belum nikah sama udah nikah tuh bedanya kelihatan banget kan katanya gitu. Terus ya udah nggak ada bedanya sebenarnya. Iya. Nikah tuh kan justru tambah bahagia, harusnya nggak bikin yang gimana-gimana gitu. Tapi untuk hamilan pertama kedua bedanya apa sih? Bedanya kalau hamil yang kedua aku udah jarang, udah nggak semanja dulu sih. Lebih apa ya? Manja berarti sekarang masih manja atau nggak manja? Manjanya ada tapi nggak separah yang pertama. Kamu manja sih. Nah, cuman kalau hamil kedua ini tuh aku kayak ngerasanya kayak nggak hamil aja sih, bisa beraktivitas banyak, lebih semangat buat buat apa, kerja,
Kalau yang pertama tuh dikit-dikit ngeflat, Kalau yang kedua ini bener-bener manual, cuman di trimester awal doang. Iya sayang. Udah mulai rutin belum sih kak pemeriksaan kandungan? Sebulan sekali. Ada keinginan gak sih kak? Kemarin kan siapa kan laki atau ini pengen perempuan atau gimana? Kalau pengen mah pastinya pengen ya. Pengennya kan dapat dua-duanya, cewek cowok gitu. Tapi balik lagi tuh, iya sayang. Balik lagi ya yang penting sehat aja sih, kita doain aja lah gitu. Karena kan ya apapun pemberian dari Allah ya itu kan rezeki ya buat kita. Tapi jenis kelamin belum tahu kan? Belum tahu kan masih. Terakhir kemarin nutupin soalnya dia. Kegagalan cinta yang dialami oleh Brizia Jodi bersama Julian Jacob memang menyisakan luka teramat dalam di hatinya. Kendati demikian, hal itu tidak lantas membuatnya trauma untuk menjalin hubungan cinta yang baru. Saat ini Brizia Jodi diketahui sedang menjalin cinta dengan seorang pria bernama Antonio. Meski jalinan cinta keduanya belum lama terlanjut, namun pelantun tembang Kisahku ini begitu merasakan kenyamanan saat bersama dengan sang kekasih. Menurut Brizia, Antonio mampu menaikkan suasana hatinya, sehingga saat sedang manggung, ia selalu meminta ditemani oleh sang kekasih. Lantas sosok seperti apa kekasih baru Brizia Jodi ini? Dan apa yang membuat dirinya cepat sekali move on dari masa lalu? Alhamdulillah sih positif semua, yang olahraga, terus nonton, tiba-tiba baru tampil setengah 12 malam itu kan pasti gak enak banget ya gitu. Jadi kalau ada dia mah aman. Beda sih, baru pertama kali juga di treatmentnya kayak baik banget, parah. Kok bisa baik-baik sih? Gimik sih gitu. Ya kamu treat aku gimana sih? Bawa fun aja sih, kalau misalnya orang bete kan kita bawa aja ketawa, senyum, gak mikirin masalahnya jadi lebih enak. Dia lembut banget, soalnya semua masalah tuh menurut dia jalan keluarnya kan diskusi pelan-pelan gitu. Kalau aku kan orangnya agak-agak kencak ya, tapi kalau dia tuh kayak lebih kalem, jadi terus aja sih. Terus aku juga gak dibolehin sedih, terus dia suka galak sama orang-orang yang nyakitin aku gitu. Jadi dia tuh kayak karangan bunga di depan rumah. Terus ada aja sih yang dia ingin, banyak dia pokoknya gak bisa diungkapkan juga. Kemudian kan teman-teman juga nih kak, udah ada yang baru mungkin ada rasa trauma gak sih? Masih ada ya, semua orang masih ada ya, masih ada. Traumanya kita sama, jadi apa yang aku lalui di masa lalu sampai dia lalui di masa lalu tuh mirip banget. Bedanya mungkin pas dia itu udah punya single tuh setahun. Terus sengaja, bisa pengen single setahun supaya bersihin gitu. Nah kalau aku, itu baru single sehari. Serius? Awalnya pas gue putus tuh. Oh enggak. Dia juga
banget gitu, nggak ngerokok, nggak apa gitu, kayak cocok banget sama aku. Sedangkan aku selalu dapet tuh yang maksudnya aku kan bisa habis dari salon gitu, dia kalau ngerokok di sebelah aku gitu, jadi kayak bau rokok. Tapi kalau dia tuh nggak, jadi kayak pertama kali langsung nggak apa-apa deh, baru putus. Misalnya 100% nih sama pasangan, tiba-tiba kalau dia nya makin gitu udah 0%, tapi aku bisa tahan tuh 6 bulan, bisa tahan 1 tahun toleransi. Nah tapi begitu tuh terus kayak udah lunak gitu loh, ngerti gak sih bahasa Indonesia gak gitu aku. Iya kayak udah nol jelas, terus kayak ada orang baru tuh langsung kayak bentuk badannya. Barbie Kumalasari kini telah melakukan operasi vaginoplasti. Operasi tersebut merupakan tindakan bedah untuk mengembalikan hingga mengencangkan tampilan asli vagina. Mantan istri dari Gali Ginanjar itu mengatakan bahwa operasi tersebut menghabiskan kocek hingga ratusan juta rupiah. Lantas apa alasan Barbie Kumalasari melakukan operasi vaginoplasti? Wih, nah akhirnya udah selesai operasinya, alhamdulillah tadi berjalan 1,5 jam dari jam 3 sampai 4:30. Terus tadi juga biusnya juga bius lokal, ini rambutnya juga karena kan tadi di laser juga, jadi hair clip nggak boleh, riasan juga tadi dilepas nggak boleh. Ya sambil bercanda sih tadi sama dokter, karena kan ya dokter juga kata dokter, wah asik juga nih kalau pasiennya kayak Barbie nggak tegang gitu, jadi semua sambil nyanyi juga tadi setel lagu Rizky Febian, Bo, ya kan, jadi sambil di laser gitu kan, ya namanya bias lokal kan berasa ya, maksudnya kita juga tahu. Tapi yang jelas memang bagus sih, sakitnya tadi pas disuntiknya aja bagian pinggiran-pinggiran, setelah itu dilaser dan habis itu dijahit full. Udah dengan bentuk baru ya kan, walaupun sekarang ya mulai berasa agak nyut-nyutan pastinya, namanya juga obat biusnya udah hilang. Tapi yang jelas operasi ini menurut aku sih menyenangkan dan membuat kita jauh lebih percaya diri lagi. Jadi yang tadi topik obes segala macam sudah gak ada lagi gitu. Oke, jadi hari ini aku melakukan operasi vaginoplasti. Vaginoplasti itu adalah operasi untuk merubah bentuk vagina, memperbaiki sih sebetulnya, bukan merubah, memperbaiki. Biasanya kan kalau perempuan itu kalau udah umur, apalagi ada genetik, biasanya tuh bibir labionya itu kan lebih tebal gitu. Nah, jadi itu yang diperbaiki dihilangkan, terus bagian dalamnya juga. Kalau ini sih kan hampir 100 juta ya. Jadi memang vaginoplasti ini setiap pasien tuh menurut dokter tadi aku juga tanya kan berbeda. Ada kan pasien ada yang labionya besar, ada yang labionya kecil. Nah, jadi kalau yang untuk aku sih lumayan gitu, hampir 100 juta operasinya. Umumnya jadi memang seumur hidup satu kali. Jadi kalau udah dipotong labionya itu udah gak bakalan numbuh seumur hidup, Bo, ya kan. Jadi kalaupun kita melahirkan lagi pun kan biasa cewek kalau melahirkan pasti labionya juga membesar. Nah, ini udah gak ada lagi. Jadi memang udah gundul selamanya. Jadi udah bye-bye itu, udah gak ada lagi.
Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sekarang nanti akan ada ini kontrol lagi satu minggu kemudian. Tapi di sini kan jahitannya itu tidak perlu buka. Kalau kayak hidung kan ada buka jahitan. Nah, kalau di bagian miswi ini nggak ada pembukaan jahitan, jadi langsung aja. Jadi nanti kita tinggal kontrol satu minggu ini harus banyak cuci pakai betadine, terus nggak boleh juga pakai celana dulu dalam 2-3 hari, kalau bisa seminggu biar dia nggak tergesek-gesek, karena kan itu jahitan full semua. Nah, jadi harus benar-benar dijaga dulu lah dalam waktu satu minggu ini. Dan pastinya 40 hari ke depan harus puasa dulu, puasa ya nggak aktivitas apapun. Saat hendak melakukan operasi vaginoplasti, terlihat sosok mantan pacar dari Kalina Oktarani, yaitu Ricky Miraza. Ternyata Barbie Kumalasari dengan Ricky Miraza tengah menjalin hubungan asmara. Keduanya juga menepis adanya sandiwara ataupun settingan dalam hubungannya. Lantas bagaimana pertimbangan Barbie Kumalasari saat menerima cinta dari Ricky Miraza? Banget ya, masih baru banget gitu. Jadi ya doain lah, yang jelas dia udah menemani aja sih, aku udah bersyukur. Karena kan ya maksudnya kan ya dong bersyukur dong, maksudnya kamu bisa nemenin kan, enggak ya ibaratnya sesuatu apa ya, berarti kan dia punya perasaan juga. Karena kan yang namanya operasi ini kan pasti orang yang care, walaupun banyak sih yang care ya kan, tapi yang mau nemenin itu kan susah. Nah, dia salah satunya, berarti dia tipe orang yang dia kalau udah care sama seseorang berarti dia akan datang. Aku suka gitu, karena teman-temanku banyak yang suka sama aku cuman ini ya apa, semangat ya beb, lancar ya operasinya, tapi nggak mau datang. Jadi menurut aku nggak masuk hitungan sih. Oh iya dong, tau kan seleranya berbeda kan, suka yang gitu kan. Ya karena aku suka olahraga kan, di Bali aja aku nge-gym terus gitu kan, bahkan di Instagram aku posting kan yang gue lagi nge-gym, terus aku ngomong aku lagi mau kemasin vagina plastik. Ya kenapa ya, kita kan harus trendsetter untuk memotivasi orang untuk bagus olahraga, terus ya awet muda lah pastinya. Betul, jadi ya ibaratnya walaupun umur udah tua tapi rasa anak muda gitu. Jadi jangan patah semangat. Banyak kan cewek umur seaku udah umur 40 badannya udah ugal, terus nggak mau ngerawat diri, kan sayang, hidup cuma satu kali. Tapi kita punya duit tapi kita nggak nikmatin. Tuh yang ini kayak beneran. Gak pernah ada yang setting. Gak pernah ada yang setting ya. Soalnya kalau di WA kayak beneran. Iya. Melihat ada perasaan. Kalau untuk itu aku nggak begitu khawatir ya, kayak yang bilang maksudnya nyatanya kayak gitu ya. Semua kita ketemu dengan seseorang itu kan yang udah ditakdirkan sama di atas kan, hari ini besok hari ini kayak gitu sih. Jadi nggak perlu jadi khawatir. Yang pertama nih. Tipikal kan. Pertama. Humoris lah. Karena capek cuma tegang, aduh. cantiknya. Dia kan kesini kan lagi apa namanya treatment untuk dalam, tapi yang paling penting itu inner beauty juga. Yang tiga lebih dia bisa nge-treat sih nama healing benar. Kalau Ricky tuh orangnya gini loh, Ricky tuh orangnya menghargai banget perempuan ya kan. Jadi banyak kan dari cinta juga cerita kan, pokoknya intinya dia tuh satu, kalau udah sayang tuh sayang banget. Nah itu yang gue juga butuhin, karena banyak sekarang orang tuh sayang fake gitu, ngerti nggak? Sayang hanya cuma sekedar pengen cobain aja, abis itu bye. Banyak yang kayak gitu, cobainnya apa? Bukan cuma sekedar apapun, intinya mungkin cuma sekedar pengen jalan, udah foto-foto sama gue apa, ntar pengumuman sama orang, oh gue udah ketemu Berbi gini. Baru pansos ya? Itu baru pansos gitu kan. Terus atau cuma manfaatin, deket sama gue, tiba-tiba mau bayarin, akhirnya kayak gitu. Banyak juga yang utang juga sama gue, habis itu kabur. Ya kan, itu juga terjadi. Jadi ya, kalau kayak dia kan karena aku sahabatan sama Cinta udah lama, terus juga tahu kehidupannya, hari-harinya kayak gimana, terus juga tahu dia kegiatannya apa, terus dia juga sama Cinta juga kan, kalau Cinta bilang gini, dia juga tipe cowok yang nurut. Nah, jadi menurut aku, cocok nih, sama kayak dulu aku sama Gali lah. Gali kan tipe cowok yang kalau dikasih tahu diarahin tuh nurut. Nah, gue suka yang kayak gitu. Tapi kalau dikasih tahu dia aja bengal, dia aja malah liar, pasti gue cuma sekilas info doang. Nah, dia termasuk cowok yang gue lihat satu acara waktu itu dia masih sama mantannya. Terus
kalau PDKT-nya lebih baru satu bulan ini ya. Semenjak ada cinta lah ya. Semenjak ada cinta. Oh, oh. Belum ada yang menyatakan cinta. Berarti udah nyata. Menyatakan cinta sih kayaknya masih belum. Sejak ada cinta tapi belum terlalu ada yang menyatakan cinta. Tapi yang perhatiannya tuh kayak udah berlebih gitu. Tapi menyatakan cinta mesti kayak malu-malu atau apa gitu. Belum ada yang berani. Dan dia mungkin baru mau buktikan sekarang ibaratnya. Ya udah deh karena aku deket sama kamu nih aku temenin mungkin nah, lebih ke situ kali ya. Dan poin pentingnya juga aku tuh kan tipe ikal laki-laki yang suka mengarahkan perempuan tuh karena yang lebih baik ya. Itu itu paling utama ya kan. Dan itu aku lihat di Barbie tuh gampang untuk dia kasih tahu dia akan ya. Hal yang lebih baik dia potensi ke situ lah gitu. Jadi kedepannya kita ngejalaninnya juga bisa lebih fun, lebih nyaman gitu kan, saling bisa ngarahin, saling bisa ngingetin gitu.